Sore hari ini, saya mau share yang saya dapatkan sekitar satu minggu lalu, waktu setelah awal tahun itu Papa bilang, Vin, kamu udah lama gak sharing-sharing ya, tanggal 9. Jujur saya bilang, saya jawab, aduh, aku gak mau lah. Karena apa? Karena ketika waktu itu aku belum mendapatkan apa-apa, tapi setelah saya berdoa, saya rasakan Tuhan berikan saya sesuatu yang akhirnya bisa saya sendiri, saya pribadi dulu belajar, supaya kita bisa belajar lagi sama-sama, gitu Bapak Ibu. Nah, sore hari ini temanya adalah Miracle is in your boat. Artinya ada mujizat di perahumu. Katakan ke kanan kirinya, ada mujizat di perahumu. Ayo katakan ke sebelahnya, ada mujizat di perahumu. Artinya mujizatnya di perahu masing-masing, di kapal masing-masing, dan bukan di kapal tetangga. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak cek kapal sebelah. Cek toko sebelah enggak apa-apa, cek kapal sebelah jangan. Karena apa? Cek kapal sebelah, kalau lagi di kapal yang berbeda, lagi mengalami yang berbeda, nanti muncul comparison. Kita mulai membandingkan, wah Tuhan, kok dia mengalami seperti ini, kok aku mengalami seperti ini, seperti itu. Nah, tema ini sebenarnya muncul dari kehidupan kita, di mana kita ini seperti Tuhan itu taruh kita di berbagai macam perahu atau kapal di setiap musim-musim yang berbeda di kehidupan kita. Ada banyak, seperti misalnya ini kita baru masuk di tahun 2022. Ada banyak musim di kehidupan kita dan ada banyak penentuan dan proses yang Tuhan mau di hidup kita. Memasuki tahun 2022, kita mau sama-sama belajar. Ada beberapa mujizat yang Tuhan buat di Alkitab yang berhubungan dengan kapal, atau Tuhan ini sedang di dalam kapal. Entah kapal, entah perahu, bahkan bahtera. Nah, di sini kita belajar sama-sama Bapak Ibu, bahwa di setiap kapal itu akan ada mujizat. Sebenarnya ada banyak peristiwanya, sekitar mungkin 10, tapi di sini kita akan belajar 5. Oke, yang pertama kita belajar yang namanya Bahtera Nuh. Boleh ayatnya Kejadian 7 ayat yang ke-17 saja ditampilkan. Bahtera Nuh ini Bapak Ibu, dikatakan 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mempelajari lengkapnya, bisa baca di Kejadian 7 tentang Nabi Nuh, tentang bagaimana Nuh ini dibedakan dari antara orang-orang yang melakukan semua kejahatan di bumi, dan Tuhan mau menyelamatkan Nuh sekeluarga. Karena apa? Karena Tuhan melihat, oh Nuh, kamu berani menjadi terang. Kamu ini seperti garam. Dan Tuhan selamatkan Nuh dan keluarganya. Di sini kita yang mau kita pelajari, bahtera Nuh sendiri itu, next, dibuat karena Tuhan tahu bagaimana Tuhan melindungi umatnya ketika menghadapi kegelapan, menghadapi musibah, bahkan itu menghadapi kemusnahan. Dan ini juga
melambangkan apa? Ketika kita taat, harus taat dan kita ikuti perintahnya, makanya Tuhan itu akan menolong atau menyelamatkan. Dan di sini melambangkan sebuah kapasitas yang besar. Karena dalam pembangunan Bahteranu sendiri, itu size-nya, ukurannya cukup besar, sangat banyak peneliti yang sudah mencari gitu ya Bapak Ibu. Ini seperti apa sih kira-kira dulu itu Bahteranu? Itu tuh kapasitasnya sangat besar. Dan Bahteranu ini melambangkan apa? Destinasinya jauh dan lama. Karena apa? Itu tidak pernah tahu. Diombang-ambingkan, hujannya 40 hari, 40 malam, belum lagi sampai menunggu, sampai Nuh ngecek apakah ini sudah kering atau belum. Dan ini menampung banyak nyawa, memiliki tanggung jawab yang besar, dan memiliki management skill. Karena apa? Bapak Ibu membayangkan di sebuah kapal, katakanlah kapal cruise, mungkin di sini ada yang pernah naik kapal cruise, ibaratnya kapal sebesar itu, dibutuhkan manajemen yang luar biasa. Karena setiap hari restorannya ada 3 atau 4, semua harus buka. Harus nyediakan makan, harus membersihkan kamar. Tapi kalau kita bayangkan dulu, Nuh dan keluarganya di kapal sebesar itu, yang mereka urus apa? Hewan, Bapak Ibu. Kalau kita mengurus manusia, kita bisa komunikasi. Kalau kita ngurus hewan, perlu hikmat yang lebih dari Tuhan. Amin, Pak Nugi. Ketawa, Pak Nugi. Mengurus kucing segitu banyak, membutuhkan hikmat dari Tuhan, betul? Karena apa? Karena kita gak bisa ngomong sama kucing, "Cing-cing, kamu kenapa?" Gak paham ya, tapi kalau kita punya hikmat jadi, oh tahu. Ini yang sama seperti yang Nuh alami dan keluarganya, mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Oh jangan sampai binatang-binatang ada yang gak kebawa, nanti punah. Nah kalau lupa, misalnya lupa, kucing gak kebawa, Pak Nugi sekarang yang repot. Ya kan? Kalau lupa, tikus gak kebawa, itu Kohadi di belakang repot, mau ngasih makan ular pakai apa? Bisa repot Bapak Ibu, kalau ada yang lupa, karena apa? Itu akan musnah. Lalu di sini kita belajar juga kuncinya apa di dalam Bahteranu ini. Yang pertama kita harus mau jadi terang di kegelapan. Kita harus mau dibedakan dari dunia. Lalu yang berikutnya ketaatan pada Tuhan. Karena apa? Karena di saat Nuh membangun Bahteranya, banyak orang-orang yang mengolok. Mengolok-olok dibilang, "Kamu ngapain? Tidak ada hujan." Bayangkan Bapak Ibu waktu itu, ibaratnya kalau sekarang itu mungkin Nuh bangun Bahteranya itu di alun-alun ya, karena gede banget. Lagi bangun, terus orang lewat, iki ngopo toh, dong gawe kapal. Terus berapa hari kemudian, hujan deras. Terus orang-orang mulai bertanya-tanya mungkin, "Wih, kok hujan ini?" Ternyata hujannya berhenti. Terus tuh kan, gak hujan, gak banjir. Nuhnya dikata-katain terus, diolok-olok terus. Tapi ketaatannya sama Tuhan, itu yang menghasilkan keselamatan. Amin. Yang berikutnya ada unity. Karena apa? Di dalam keluarga Nuh sendiri, ketika mereka harus bertahan 40 hari 40 malam tanpa unity, mereka sendiri akan kalang kabut dalam Bahtera itu dan dalam mengaturnya. Yang berikutnya adalah skillful dan knowledge. Bagaimana mereka bisa, yuk, dari membangun Bahteranya sampai
mengatur manajemennya. Dan di situ kita terkadang melihat Bahtera Nuh ini seperti apa sih kalau di dalam musim kehidupan kita. Terkadang kita diberi Tuhan sebuah tanggung jawab yang besar yang kita rasa, wah ini kok menurut dunia ini bodoh. Tapi kok Tuhan kasih ini suatu tanggung jawab yang besar, ataupun kita ditempatkan dalam sebuah komunitas yang besar, yang baru, ataupun kita ditempatkan di dalam sebuah gereja, atau kita diberikan pelayanan di sebuah gereja. Ini seperti kita sedang Tuhan taruh di Bahtera Nuh. Ayo kamu setia, ayo kamu ikuti, ayo kami unity satu sama yang lain. Tuhan bilang ayo, karena apa? Karena kamu kuberi kepercayaan. Ayo taat, ayo ikuti. Di sini kita belajar seperti Nuh. Ketika dia menjalani semuanya itu, Tuhan sediakan mujizat. Yang pertama pastinya keselamatan dan keamanan. Yang kedua, mujizat management skill itu sebenarnya mujizat. Saya percaya karena tidak mungkin bisa mengatur hewan buas dengan mudahnya. Itu adalah sebuah mujizat. Yang berikutnya, menaklukkan dunia. Karena apa? Dia menjadi raja dunia, Bapak Ibu. Bayangkan semuanya musnah, hanya Nuh dan keluarganya. Itu dia menaklukkan dunia yang namanya, pernah dengar mungkin, menari di atas gelombang. Nah itu sebenarnya Nuh pertama kali. Karena dia, cuman dia yang bisa menari sama keluarganya ya. Lalu ada jaminan. Dan yang terakhir ada janji Tuhan. Makanya Tuhan berikan pelangi. Ketika Nuh memberikan korban, Tuhan berikan pelangi. Dan yang berikutnya kita akan belajar, ada yang namanya perahu Petrus. Boleh di Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Nah, perahu Petrus ini sebenarnya apa? Ini ketika Tuhan Yesus pertama kali memanggil Petrus menjadi muridnya. Di perahu ini ada calling atau panggilan, ada destiny. Tapi di perahu ini juga ada mujizat, ada kelimpahan dan multiplikasi. Perahu ini pasti banyak yang senang, Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyak cuannya. Kita baca di Lukas 5 ayat 46, 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Di sini Tuhan mencukupkan lebih dari usaha manusia, tapi lebih dari segala harta yang Tuhan inginkan adalah kita mengikuti Dia. Yang Tuhan inginkan apa? Boleh next. Yang Tuhan inginkan kita itu jadi pejala manusia. Tuhan kasih tahu, mungkin kamu sudah kerja keras usaha mati-matian. Tapi begitu Tuhan Yesus naik ke perahu Petrus dan Tuhan bilang, tebarkan jala. Ada sesuatu yang bertentangan dengan, ini pasti sebenarnya bertentangan dengan jiwanya Petrus, seorang pelaut, seorang nelayan, yang dia selalu berpikir, Tuhan, aku tadi malam udah menebarkan jala, udah cari ikan, gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau
tadi di ayatnya, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan di sini dilambangkan ada penyertaan Tuhan yang menyempurnakan dan membuat usaha kita berhasil. Karena apa? Karena kita tidak sanggup hanya mengandalkan kekuatan kita, lalu pengetahuan kita dibandingkan mujizat yang Tuhan sediakan. Di sini kuncinya kita taat, kita mengikuti caranya Tuhan walaupun itu gak masuk akal. Lalu kuncinya kita percaya, kita taat, kita masuk panggilannya. Di sini Tuhan tuh lagi bilang, oke, ketika ada aku di perahumu, ketika ada Tuhan, ada mujizat. Kamu sudah capek-capek semalaman, gak dapat apa-apa. Tapi ketika ada Tuhan, ada mujizat. Tapi Bapak Ibu, perahu Petrus ini, walaupun mujizatnya ini luar biasa, kelimpahan, multiplikasi, bahkan jaminan dalam mengikuti panggilan hidup, panggilan Tuhan dalam hidup kita, walaupun kelihatannya luar biasa, wah, mungkin Petrus di situ, wah, ini mata pencaharianku tiap hari jadi nelayan, semalaman gak dapet apa-apa, hari ini luar biasa, cuan besar. Tapi di luar cuannya yang besar itu, Tuhan maunya sebenarnya apa? Tuhan maunya hatinya Petrus, yuk kamu jadi muridku, yuk kamu ikut aku. Cuan sudah cuan, kasih buat keluargamu, yuk kamu ikut aku menjala manusia. Di sini Tuhan mau bicara, mungkin di musim kehidupan kita, kita sudah berusaha keras mati-matian, tapi kadangkala kita lupa mengundang Tuhan masuk ke perahu kita. Terkadang kita lupa, panggilan Tuhan dalam hidup kita apa? Ada banyak dari kita yang sangat bagus, menuangkan semua waktu kita, menuangkan luar biasa, bekerja dengan luar biasa, bekerja keras dengan luar biasa. Tapi kita bisa lupa, hati-hati kalau kita lupa terlalu lama di perahu Petrus. Dikatakan jalannya sampai koyak, sampai Petrus manggil teman-temannya, ambil semua ikannya. Itu mungkin kalau mereka perahu teman-temannya masih banyak, mungkin dipanggil semua, ngambil ikan semua. Tapi Petrus tahu batasannya. Bukan ini poinnya, bukan ini intinya. Intinya apa? Yesusnya yang harus ku kejar, Yesusnya yang harus ku ikuti. Petrus tahu, kalau aku ngambil kebanyakan, batal cuan, karena apa? Tenggelam perahunya. Petrus akan ikut tenggelam di situ. Tapi Petrus tahu, cukup. Yuk, ini loh, orang ini siapa? Kita harus ikuti dia. Dan setelah kita masuk jadi murid Yesus, jangan lupa yang ketiga, ada perahu murid-murid Yesus. Boleh ayatnya ditampilkan Lukas 8, 23-25. Perahu murid-murid Yesus ini, kejadiannya kita sudah banyak yang tahu. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh.
Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Nah, di sini saya mau kasih sebuah sedikit peragaan tentang gimana sih kira-kira kejadiannya. Saya boleh minta tolong, seperti tadi pagi, dengan hormat saya minta tolong Mr. Denny lagi, Mas Denny lagi, menjadi, karena tadi pagi banyak fansnya, jadi sore ini kita panggil lagi, silakan. Dan tamu kehormatan kedua adalah Pak Jasman, saya mohon. Silakan, karena tadi pagi bilang katanya banyak yang enggak lihat, ayo kita mungkin agak sini, agak di depan. Jadi ceritanya gini ya, kita akan memperagakan Yesus tertidur, lalu murid-muridnya ini membangunkan. Lalu Yesus menghardik badai. Oke? Pak Jusman dengan saya jadi murid, kita nanti bangunkan Yesus yang tidurnya terlalu lelap. Mungkin beliau lelah habis memberitakan firman, lelah, kebanyakan makan lalu ngantuk. Nah, ini di sini murid Yesus, murid Yesusnya kami orang Jawa, jadi basa Jawa. Silakan ambil take the place Jesus. Ah, bubuknya yang nyenyak. Nah. Sleep like a baby. Gini Mas ini. Sleep like a baby, Bapak Ibu. Oke. Okay. Multimedia bisa tolong dibantu. And siap. Action. Wah. Iki piye? Banjir iki, Bro. Wah, piye iki? Banyune mlebu. Wah. Ini air sudah mulai masuk ini. Gimana ini? Gak bisa ini, gak bisa. Yesus mana Yesus? Itu guru turu. Bangunkan. Guru, kita binasa tangi. Tangi Gusti, tangi. Ini kita binasa ini, badainya udah kayak gini. Ya gak tahu, tolong selamatkan, tapi binasa. Angin badai, berhenti. Oh. Ini sebenarnya siapa ya? Kok ciamik men loh? Sakti ya? Saya jadi bingung ini. Ya, sekian Bapak Ibu. Aplaus buat bintang tamu kita yang luar biasa ini. Mungkin awal-awal Petrus sudah merasakan, gak apa-apa, aman. Tapi begitu air masuk, mungkin Petrus mulai mikir, waduh, gak bisa ini. Mungkin Petrus berpikir, ada Yesus kok, gak apa-apa. Begitu badainya tambah mengerikan, Petrus gak bisa, ayo bangunin. Yang lain sudah bilang, bro, bangunin Yesus aja. Mungkin Petrus pertama masih kekeh, berkata, gak apa-apa, ini dulu saya menjala ikan, dari malam gak dapat apa-apa, ada Yesus, terjadi mujizat, ini masih ada Yesus kok. Tapi turu Yesus Dan akhirnya dibangunkan. Tapi setelah itu, setelah Yesus menghardik badai, mereka berkata satu dengan yang lain, siapa gerangan orang ini? Artinya mereka belum mengenal. Walaupun Tuhan
ada di perahu itu untuk menaklukkan badainya. Tapi ini melambangkan kita yang tidak percaya. Seringkali kita berpikir Tuhan tertidur atau Tuhan terlambat. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan punya kuasa yang lebih besar dari apapun. Ketika Tuhan ada di perahu kita, Tuhan yang menjamin. Dan kuncinya, kita harus punya iman percaya tanpa melihat. Dan yang pasti, kenali Tuhan Allahmu yang penuh kuasa. Seringkali kita diminta Tuhan masuk ke perahu murid-murid Yesus. Artinya apa? Kita kembali jadi murid lagi. Kita kembali masuk perahu murid lagi. Belajar lagi tentang Tuhan. Belajar lagi mengenali Tuhan kita. Mungkin masuk perahu murid ini bukan, artinya bukan selalu sebuah kita ikut pedalaman Alkitab, kita ikut sekolah Alkitab, bukan Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya melalui apa? Melalui sebuah kejadian. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya melalui apa? Melalui sebuah badai. Tapi di dalam badai itu Tuhan tunjukkan, ini loh, kamu jadi kenal aku. Ini loh, kamu jadi tahu, aku punya kuasa. Karena learning while doing itu mempunyai impact yang lebih di dalam kehidupan kita. Mujizatnya yang pasti kuasa Tuhan yang menaklukkan badai. Lalu ada jaminan bahwa ada Tuhan, ada keamanan. Dan yang terakhir, Tuhan tidak akan terlambat menolong. Walaupun di tengah badai, dan kita berpikir, oh Tuhan itu tidur. Tapi ternyata kita yang belum mengenali. Kita yang belum mengenali Tuhan kita. Kita yang belum tahu pasti ini mujizatnya. Waktu dulu dapat ikan banyak, bisa gak ya kira-kira kalau menghadapi badai? Mungkin kita seringkali ragu, kita dimasukkan, dihadapkan dengan sebuah badai dan kita tuh seringkali ragu. Sebenarnya Tuhan ini sanggup gak sih? Masalahnya badainya kali ini tuh lebih besar loh. Ini sanggup gak ya Tuhan? Tapi kalau kita, Tuhan minta kita masuk kembali ke dalam sebuah kapal perahu murid-murid Yesus. Artinya Tuhan masih mau ajari. Berapa bulan yang lalu saya mendapatkan mimpi. Ada mimpi yang aneh dan mimpinya itu nyambungnya bukan satu hari terus besoknya mimpinya nyambung. Mimpinya itu nyambungnya seminggu sekali, aneh sekali Bapak Ibu. Di mimpi itu saya itu tiba-tiba saya ada di sebuah universitas. Lalu saya bingungnya apa? Saya sudah bawa semua lengkap dan ada jadwal, semua jadwal mata pelajarannya. Terus saya bingung, loh, saya gak pernah daftar kuliah lagi. Siapa yang masukin saya ke kuliah? Tapi tiba-tiba mendadak apa? Kelas pertama udah mulai. Oh yaudah, buru-buru ke kelas. Satu minggu kemudian saya ngimpi lanjutannya. Jaraknya seminggu Bapak Ibu. Satu minggu kemudian saya mimpi, wah ini ternyata universitinya besar banget. Dan di university itu tiba-tiba ada orang yang menulis di tengah-tengah hall gitu, di main hall. Ada orang itu nulis, ada tulisan sebuah ayat. Dan intinya, ayo semua bercepat bertobat. Saya bingung, sampai saya ngobrol sama beberapa teman. Saya bilang, aku aneh loh mimpi kayak gini. Aneh bedanya seminggu-seminggu. Terus temanku ada yang nyeletuk gini. Wah, coba
Minggu ketiga enggak usah tidur. Pasti enggak mimpi. Aku minggu ketiga tidak tidur, Bapak Ibu. Minggu ketiga tidak tidur, tidak mimpi. Tidurnya siang tidak mimpi. Minggu keempatnya mimpi lagi. Aku sampai bingung, Tuhan ini maksudnya apa? Mimpinya masih sama. Bagaimana masih di sebuah perkuliahan. Bapak Ibu, yang berikutnya kita belajar tentang kapal Paulus. Kapal Paulus ini kapalnya sudah masuk mulai season-season. Banyak orang yang enggak kepengin ikut naik ke kapal Paulus. Karena di Bahtera masih enak, masih terjamin. Apalagi di kapal Petrus masih banyak mendapatkan cuan. Di kapal murid-murid mungkin ya agak udah mulai badai-badai. Tapi di kapal Paulus ini ekstrim. Karena ini ada penderitaan di dalam mengabarkan Injil. Ini kalau Bapak Ibu baca lengkapnya akan ada di Kisah Para Rasul 27. Itu lengkap. Dan di sini yang kita belajar adalah yang pertama, Tuhan tetap menyertai dalam perjalanan kita memberitakan Injil. Walaupun dalam ancaman dan kehancuran. Ini melambangkan penderitaan dalam mengabarkan Injil. Akan ada badai, bahkan kehancuran di kapal yang kita naiki. Namun Tuhan kirimkan malaikatnya dan tangannya menyertai kita sampai ke tujuan. Tapi di sini juga melambangkan leadership. Di mana Paulus akhirnya setelah dia didatangi malaikat Tuhan. Akhirnya dia memegang leadership dan dia bilang, yuk tak kasih tahu, tenang ada malaikat Tuhan semalam datang. Tenang tidak akan ada satupun dari kita yang akan binasa. Tapi ikuti pesan Tuhan. Nah kuncinya yang pertama adalah jangan ngeyel. Boleh dibukakan Kisah Rasul 27 ayat 10-11. Kisah Rasul 27. Pak Josman, boleh saya minta tolong dibacakan? Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada siapa? Jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Seringkali itu kita tuh ngeyel. Kita merasa, wih, kata dunia ini lebih benar. Wih, kata si A, si B lebih benar. Tapi kita seringkali ngeyel. Paulus dapat dari Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi seringkali kita merasa, oh, enggak usah dipercaya. Udah, tetap berlayar, terobos. Alhasilnya apa? Alhasilnya badai tetap kejadian. Tapi walaupun di tengah ngeyelnya para penumpang ini, dan di tengah ngeyelnya jurumudi bahkan nahkodanya, tapi Tuhan tetap selamatkan. Kunci yang kedua, memakai kasut kerelaan memberitakan Injil, lalu berserah kepada Tuhan, miliki keberanian seperti Paulus,
miliki ketabahan dan kegigihan. Dan mujizatnya adalah penyertaan Tuhan, ada pelayanan malaikat Tuhan, ada jaminan keselamatan nyawa kita. Coba dibuka di Kisah 27 ayat yang 22. 22 sampai 24. Dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap apa? Bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan kau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi di sini Paulus ini, di Kisah Rasul 27 ini, cerita tentang Paulus berlayar ke Roma karena dia harus memberitakan Injil di Roma. Tapi di tengah perjalanannya, di tengah perjalanan kita merasakan, oh kita mau mengabarkan Injil, tapi kok kita menghadapi sangat banyak badai, menghadapi sangat banyak orang yang ngeyel, menghadapi ancaman nyawa. Tapi dikatakan, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena siapa? Karena engkau. Mujizat yang terakhir adalah menjadi berkat bagi orang lain dari ketaatan. Karena Paulus taat dan Paulus berani berbicara sama orang-orang itu. Dia berani ngomong, semalam ada malaikat Tuhan dikirim. Seringkali kita tidak punya keberanian untuk menyampaikan itu. Karena apa? Karena kita takut dijudge orang lain. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa di dalam keberanian kita menyampaikan, ternyata di situ Tuhan pakai jadi berkat buat seisi kapal. Walaupun di dalam perjalanan kita memberitakan Injil, kapal kita hancur, tapi penyertaan Tuhan tetap ada. Saya pernah naik kapal Paulus, perjalanan menginjil jauh ke Tibet, menghadapi udara yang sangat dingin, lalu menghadapi oksigen yang sangat tipis. Tapi kami harus masuk ke beberapa sekolahan di sana, ajak mereka untuk berdoa, menginjil. Dan kami pernah pergi ke Afrika, di mana dihadapkan dengan trek yang begitu rupa, dengan cuaca yang begitu rupa. Kami harus naik ke Gunung Mount Kenya, ke Gunung Kenya. Dan juga waktu perjalanan ke Brazil, kalau Bapak Ibu Saudara baca, Paulus ini walaupun setelah dia terdampar dan selamat, sudah kena badai, sudah kapalnya kandas, kapalnya karam, tambah dia digigit ular berbisa. Kalau baca di kelanjutannya, ini hampir kami alami waktu di Brazil. Waktu di Brazil kami harus tinggal dengan suku pedalaman, sekelilingnya itu bukit-bukit dan hutan. Di situ tiap malam kalau kami tidur, ada dilema. Dilemanya apa? Kalau enggak dibuka jendelanya pengap, kalau dibuka itu berbagai macam serangga ada di sana.
Dan tiap malam sebelum kami tidur, kami ambil senter, kami nyalain lampu, kami lihat setiap tembok, takut ada laba-laba. Jadi tiap malam sebelum kami tidur, kami ribut dulu, tapi ributnya sama laba-laba. Wah, dilempar sendal, segala macam. Sampai satu kali pagi-pagi, kalau Bapak Ibu Saudara ingat teman saya Kayus, Kayus yang dari Jerman, dulu kami satu tim pelayanan di Brazil, Kayus itu pagi-pagi bangun tidur, bangun, kami tidurnya di lantai, bangun tidur, dia nengok ke sebelah, ada tarantula. Lebih anehnya lagi, tarantulanya sudah mati. Dan malah pagi itu kami coba jadi detektif. Ini siapa yang ngebunuh? Loh, masalahnya bukan siapa yang ngebunuh. Masalahnya untung sudah kebunuh. Nah, tapi kok bisa mati sendiri? Udah gak tahu. Baru kita bertanya-tanya, wih, apakah ini penyertaan Tuhan? Dan kita baru percaya, wih, benar loh ini penyertaan Tuhan. Karena semalam-malaman tidak ada yang bangun, semua tidur, karena kami sudah lelah. Tarantula itu, Bapak Ibu, laba-laba yang berbisa. Tadi pagi saya bilang, mungkin di sini banyak yang habis nonton Spider-Man, ada Spider-Man yang baru, No Way Home, digigit laba-laba dia jadi Spider-Man. Tapi kalau tarantula yang gigit, mungkin gak jadi Spider-Man, bisa jadi Moderman. Karena apa? Karena kami waktu itu di daerah yang cukup terpencil, cukup jauh dari tempat di mana kami bisa berobat. Di sini Tuhan nyatakan kembali, ada penyertaan. Walaupun di tengah-tengah badai, ada penyertaan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, ini sebenarnya kapal bonus. Kapal yang tidak harus terjadi. Ini bonus karena ini kapalnya Yunus. Kapalnya Yunus yang kedua tepatnya. Kenapa saya bilang ini bonus? Ini kapal terjadi atau tidak, itu tergantung pilihan kita. Ini kapal darurat kiriman Tuhan, ketika kita kabur dari arahannya Tuhan, ketika Tuhan suruh kita masuk ke kapal Paulus misalnya, memberitakan Injil, atau Tuhan suruh kita masuk ke Bahtera Nuh, tapi kita enggak mau dan kita kabur, maka Tuhan bisa kirim kapal darurat buat narik kita ke jalan yang benar. Ini sekedar ilustrasi. Kira-kira mungkin ini ikan yang menelan Yunus itu besarnya 3 kali dari besekolah, sekitar 30 meter panjangnya. Makanya kalau Yunus tertelan mungkin rasanya bukan apa-apa, hanya geli-geli. Nah, next. Kapal Yunus ini ada di Yunus 1 sampai Yunus 3. Lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa baca full story-nya tentang Yunus. Saya percaya mungkin kalau Bapak Ibu ada yang banyak sudah tahu. Di sini next, seringkali kita mencoba kabur dari kapal yang tidak kita sukai. Kita mencoba kabur dari arahan Tuhan, dari destinasi atau goal yang Tuhan udah tentukan. Tapi di tengah jalan, mungkin waktu naik bahtera, okelah. Waktu kita naik kapal murid masih oke. Tapi begitu ada badai, wah Tuhan, enggak betah aku. Ampun, enggak betah. Mungkin kita kabur.
Tapi Tuhan akan terus paksa kita kembali pada panggilannya. Di kapal Yunus ini melambangkan pelarian, melambangkan keegoisan, dan hidup kita di luar jalurnya. Ada ketidaktaatan yang bisa membawa musibah untuk sesama. Karena ketidaktaatan Yunus, hampir satu kapal kena musibah. Tapi pertobatan kita mendatangkan jaminan dari Tuhan dan juga mendatangkan berkat bagi orang lain. Kuncinya adalah kita koreksi diri dulu, lalu kita mawas diri. Boleh dibuka Yunus 1 ayat yang ke-12. Di sini Yunus ini di tengah-tengah badai, Bapak Ibu. Tapi orang-orangnya ini yang di kapal ini sebenarnya tuh tahu kalau Yunus itu lagi kabur dari panggilan Tuhan. Mungkin ya, mungkin Yunus ini orangnya sering bercerita, "Wih, bro, aku sebenarnya disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Tapi, wah, aku takut ah, maksud aku harus nyampaikan ini ke orang-orang Niniwe. Niniwe itu kan kota besar. Jadi aku ikut kamu ajalah ya ke Tarsis." Tapi di ayat yang ke-12 akhirnya Yunus bilang, sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Yunus sadar. Akhirnya dia sadar, oh iya, ini jangan-jangan karena aku. Lalu setelah itu baru Yunus bertobat. Yunus bertobat ketika dia dibuang ke laut. Apa yang terjadi? Ada ikan yang menelan Yunus. Dan di situ, di Yunus 2, dia full. Satu pasal isinya apa? Doa, ucapan syukur. Dan setelah itu baru Tuhan kirimkan si ikannya ini untuk muntahkan Yunus. Makanya di mujizatnya ada jaminan perut ikan. Masuk ke perut ikan. Yunus 1 ayat 17. Yunus 1 ayat 17. "Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya." Dan 3 hari 3 malam itu kalau Bapak Ibu baca di Yunus 2, itu adalah doa ucapan syukur Yunus. Karena walaupun dia kabur, ternyata Tuhan masih kasih second chance. Kalau kesempatan yang kedua, seringkali kita coba ini kabur. Ketidaktaatan Yunus tidak membawa berkat untuk orang-orang lain di perahunya. Tapi ketika Yunus bertobat, terjadi pembalikan keadaan. Walaupun dia harus tinggal di dalam perut ikan, berapa lama? 3 hari 3 malam. Walaupun dia di situ, tapi dia mengucap syukur, dia tahu Tuhan, "Oke, aku bertobat, aku mau ikuti engkau." Dan akhirnya Yunus berangkat ke Niniwe. Dan di sana dia menyampaikan firman Tuhan. Dan dia kasih tahu penduduk Niniwe. Niniwe ini kota besar, Bapak Ibu. Dia kasih tahu semua dan akhirnya kota itu bertobat. Berseru-seru sama Tuhan. Kalau kita lihat
mujizatnya, dia membawa kesaksian yang berkuasa. Mungkin dia juga cerita, aku ini tadinya mau kabur. Aku tadinya enggak mau datang ke sini. Tapi aku sampai dibuang ke laut. Menghasilkan pertobatan yang bukan hanya sedikit, tapi pertobatan impact-nya ini sebuah kota. Kota Niniwe, kota besar, bertobat semua. Dan yang pasti, membatalkan sebuah malapetaka. Coba Yunus 3 ayat yang ke-10. Kita baca. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi dari pertobatan yang memberi impact, menjadikan sebuah pertobatan lagi. Pertobatan Yunus menjadi sebuah kesaksian, dan dia menyampaikan pesan Tuhan ke Niniwe. Dampaknya jadi pertobatan lagi. Dan itu membatalkan sebuah malapetaka. Bapak, Ibu, Saudara, yang berikutnya ini saya buatkan sebuah tabel. Next. Nah, ini tabelnya di sebelah kiri. Ada kapal, ada jarak tempuhnya, ada penderitaannya, tapi ada mujizatnya. Kita lihat dari yang pertama ini. Bahtera Nuh ini jarak tempuhnya mungkin jauh dan lama. Seringkali mungkin kita bisa merasa bosan di dalam Bahtera Nuh, tapi kita percaya, yuk ikutin aja. Perahu Petrus, ini jaraknya dekat. Tuhan cuma bilang, yuk ke situ agak dalam. Waktunya singkat. Tapi di situ ada kelimpahan, ada multiplikasi, ada mujizat. Perahu murid-murid Yesus ini cuma menyeberang danau. Tapi di dalam penyeberangan itu ada sebuah badai. Di kapal Yunus, berapa lamanya atau terjadi atau tidaknya tergantung berapa lama kita mau bertobat. Di Bahtera Nuh mungkin kita diolok-olok saat kita membangun bahtera. Kita harus mengurus semua binatang. Di perahu Petrus ada harga yang dibayar. Kita tetap bekerja semalaman walaupun tidak menghasilkan apa-apa. Di perahu murid-murid kita diombang-ambingkan oleh badai. Di kapal Paulus ini penderitaannya lengkap. Ada badai, ada kapal kandas, ada kelaparan, masih digigit ular berbisa. Di kapal Yunus dibuang ke laut, bonus masuk dijemput sama ikan. Walaupun sebenarnya ikan ini pertolongan dari Tuhan. Tapi dari semua perahu ini di setiap musim kehidupan kita tetap ada apa? Mujizat. Mujizatnya tadi sudah dijabarkan, tapi yang pasti dalam segala perkara Tuhan Yesus tetap setia. Amin, Bapak Ibu. Ketika saya berdoa, Tuhan, kenapa Engkau mau sampaikan tentang mujizat-mujizat-Mu di dalam setiap perahu dan kapal ini? Tuhan bilang, nak, di kehidupan kita, apalagi kita baru masuk ke tahun 2022, kita tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau kita masuk perahu yang mana? Mungkin kita harus, Tuhan mau kita sekolah lagi, ya kita masuk ke perahu murid-murid. Tapi mungkin Tuhan bilang, oh nak,
kamu akan kukasih tanggung jawab yang besar. Tapi kamu harus bertahan. Mungkin Tuhan minta kita masuk ke perahu Yunus. Karena Tuhan ingatkan waktu pengalaman kami di Turki. Di Turki itu Bapak Ibu, ada dua bagian. Ada Turki bagian Eropa dan Turki bagian Asia. Satu kali, karena kami stay di Turki bagian Eropa, satu kali adik saya Victor, dia ini mengajak, karena dia ini kalau pergi-pergi dia selalu bikin planning, bikin itinerary, dia selalu bikin, oh hari ini kesini, besok kemana, dan dia ini udah atur, yuk kita lihat Turki yang bagian Asia seperti apa. Terus oke, yaudah ayo. Nah ternyata untuk mencapai Turki yang bagian Asia, kita harus nyebrang naik ferry. Di sini kita mulai bingung. Waduh, ini naik kapal yang mana? Yang ke tujuan Asia, yang jam segini naik yang mana? Lalu kita buka, Victor buka di internet. Dia lihat di aplikasi, dia cari. Oh, pelabuhannya harus yang ini, di jam sekian akan ada kapal, tujuannya pelabuhan ini. Oke, jadi kita pakai kapal C untuk menyeberang ke Asia. Oke, ya udah, kita ikutin. Kita ikut Bapak, ikut sama Victor, nyebrang. Sampai di seberang setelah kita sightseeing, kita udah lihat, oh ternyata seperti ini Turki bagian Asia. Karena itu sudah agak terlalu malam, jadi kita memutuskan yuk kita harus balik karena kita mau dinner. Dan di situ sebenarnya mulai bingung Victor ini. Karena jadwal kita ini kemalaman dan dia takut kita kami tidak mendapatkan kapal untuk balik ke sana. Lalu di situ Victor bilang, "Kok kita harus naik kapal yang ini? Loh, ini kapal A, Vic. Tadi kan kita kesini naik kapal C. Kok beda?" Karena yang jam sekian, kapal C tujuannya udah beda. Kita jangan naik yang C lagi. Kita harus naik yang A. Oh gitu, yaudah ayo. Beli tiket, lalu kita naik kapal A, nyebrang. Bapak Ibu, masuki tahun 2022. Kita kembali menghadap ke Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan, Engkau mau kami untuk naik di kapal yang mana? Mungkin Tuhan bilang naik kapal A, B, C, atau D. Dan kita harus bertanya, Tuhan, berapa lama aku harus di kapal ini? Berapa lama aku harus stay di sini di kapal ini? Kapan aku harus pindah? Kita ikuti guide-nya. Ibaratnya kalau kita naik ferry penyeberangan mencapai tujuan. Kalau kita ikuti guide-nya, maka sudah tersedia waktunya. Kapal mana yang harus kita naiki? Dan tujuan yang mana? Semua Tuhan yang mengerti dan semua Tuhan yang sudah pegang. Walaupun mungkin kita hadapi di tengah-tengahnya ada badai. Tapi kembali lagi, Tuhan yang pegang kendali karena ada di dalam segala perkara. Tuhan Yesus tetap apa? Tetap setia, Bapak Ibu.
Lalu, seperti yang aku bilang tadi, ada hal yang berbahaya. Yaitu kalau kita terlalu banyak cek kapal sebelah. Ya kan? Mungkin kita ditaruh di sebuah bahtera, di lingkungan yang, wah, mungkin kita tidak nyaman. Ketemu si A, si B. Mungkin di perahu murid-murid ini, murid satu dengan yang lain ada gontok-gontokan. Mungkin kita ditempatkan di tempat yang tidak nyaman. Tapi kalau kita terlalu banyak cek kapal sebelah, cek kapal orang lain, ih, kapal dia lebih enak. Tapi tujuannya berbeda. Ingat, ada mukjizat di perahumu. Bukan di perahu tetangga. Tetangga, mukjizatnya perahunya dia sendiri. Mukjizatnya dia sendiri. Karena ada timing yang tepat. Sesuai dengan guide dari yang Tuhan mau. Tapi kenapa sih? Kenapa sih kita harus masuk kapal? Karena perlombaan kita ini bukan perlombaan di mana aku harus lebih cepat sampai ke tujuan. Bukan perlombaan kapalku harus ini, kapalmu salah. Bisa next. Di Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Seperti tadi, tekun memikul salib walaupun naik kapal Paulus. Ada penderitaan, tapi kita tetap tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin Bapak Ibu. Tujuan akhirnya Tuhan semua sudah tentukan. Perlombaan sedang terus berjalan. Perahu yang mana yang kita pilih untuk sampai tujuan. Menentukan apakah kita akan berputar-putar di situ. Atau kita ikuti Tuhan, perahu yang berikutnya, supaya kita sampai ke dalam kesempurnaan yang Tuhan mau.